Makassar, Celebes Magazine. Andi Budi Pawoy adalah sosok seorang dermawan dan tokoh masyarakat Kota Makassar turut berperan serta untuk membantu pemerintah Kota Makassar mengatasi pandemi COVID-19 di mana wabah virus ini juga telah melanda Kota Makassar dan bahkan beberapa wilayah lainnya yang telah ditandai sebagai zona merah. Dalam hal tersebut, pemerintah Kota Makassar memperlakukan undang-undang PSBB dan melarang masyarakat keluar rumah jika memang betul-betul tidak perlu. Namun demikian, pemerintah mengeluarkan dana cukup besar untuk membantu meringankan beban masyarakat berupa sembako. Demikian halnya sosok figur salah seorang tokoh masyarakat Kota Makassar yakni Andi Budi Pawoy ini turut merasa prihatin terhadap kondisi yang melanda Kota Makassar saat sekarang ini. Secara pribadi juga mengeluarkan dana yang besar untuk turut serta membantu masyarakat Kota Makassar berupa sembako dan ratusan ton beras seperti yang telah dilakukannya tadi siang, tanggal 29 April di beberapa titik di Kota Makassar di Jalan Celelang Jaya, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini sebanyak 900 KK. Nantinya Andi Budi Pawoy juga menyalurkan bantuannya tersebut kepada posko peduli COVID-19 yang telah dibentuk oleh DPW Moy Sulsel yang dibantu oleh beberapa media online diantaranya adalah News Tipikor dan Celebes Magazine Blogspot.com yang berpusat di Jalan Buruk Kota Makassar untuk selanjutnya akan diteruskan ke masyarakat Kota Makassar. Dengan sangat prihatin, sosok figur tokoh masyarakat Kota Makassar Andi Budi Pawoy ini sangatlah berharap agar wabah virus COVID-19 ini segera bisa kita atasi dan berhenti menggerogoti masyarakat Kota Makassar. Demikian diberitakan oleh Celebes Magazine Kota Makassar. Tanggal 29 April 2020 pada hari ini di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini telah hadir sosok tokoh masyarakat Putra Sulawesi Selatan yang banyak berkecimpung di Jakarta pada hari ini merasa miris dan merasa mempunyai rasa belonging dan sense of duty kepada masyarakat Sulawesi Selatan di mana dengan terpaparnya COVID-19 Sulawesi Selatan Kota Makassar di mana masyarakat sangat membutuhkan dengan diperadakannya SPBB Kota Makassar, sehingga Bapak Andi Budi sebagai Putra Sulawesi Selatan yang merasa memiliki Kota Makassar, merasa bersama dengan masyarakat Sulawesi Selatan yang membutuhkan, telah memberikan bantuan beberapa sembako, mie, susu, beras, indomie, dan yang lain. Baik, dengan ini secara simbolis diwakili oleh RT sekecamatan Buakana. Sekecamatan Rapocini dan Kelurahan Buakana. Baik, pada ini disimulis kepada Bapak Andi Budi.
Siap. Kita bawa gini gitu aja. Ya. Kami dari komunitas PBC mendukung Bapak Andi Pawoi ABP untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik buat Kota Makassar. Setuju? Setuju.